Baiklah, untuk hari ini, cakap tentang tercinta, kita juga nak menyintai diri kita. Caranya pelbagai, dan hari ini Ustazah akan bawakan tentang berdamai dengan takdir sebagai tanda cinta kita juga pada diri kita. InsyaAllah, mungkin sebagai awalan mukadimahnya boleh diberikan untuk siapa-siapa pendengar kita. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Syukur ya Allah, ya, hari ini kita masih diberikan nafas lagi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada DJ Yati dan juga sidang pendengar ya Radio IKIM FM, dan alhamdulillah dalam slot tarbiyah hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bersama. Dan hari ini kita dah Ramadan, kita dah lebih daripada 10 hari. Betul. Dah Ramadan ke-12 ya. Kita dah masuk fasa yang kedua Yati. Ya, dan sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah. Dan sepatutnya Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih istimewa, lebih manis. Sebab dah masuk fasa kedua ni, lebih manis, lebih istimewa, rasa lebih khusyuk, lebih tenang, lebih bahagia. Ya. Dan sudah banyak doa-doa kita yang dimakbulkan Allah. Sepatutnya macam tu. Ya, sebab waktu bulan Ramadan ni bulan yang mustajab berdoa, dan doa ini senjata orang mukmin. Kalau kita sekadar ibadah, doa kita ala kadar, alangkah ruginya, masya Allah. Dan juga sepatutnya bulan Ramadan ini bila dah nak masuk fasa kedua ni, kita dah makin rasa sayu. Sebab kita akan meninggalkan Ramadan, Ramadan akan tinggalkan kita tak lama lagi. Allahu Akbar. Rasa sayu tu dah patut ada. Rasa makin-makin ingin berbuat lebih lagi sebagai hamba Allah. Itu yang sepatutnya ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah beri pengampunan kepada kita. Amin. Allah tambahkan rahmat dan kasih sayangnya ke atas kita. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam golongan orang-orang yang memasuki Ramadan dalam keadaan kecelakaan, dia keluar pada Ramadan pun dalam keadaan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita bukan orangnya. Baik, hari ini insya-Allah bersama Ustazah dalam slot tarbiyah hari ini, Ustazah akan bawakan tajuk berdamai dengan takdir. Kalau kita lihat, takdir ini satu perkataan yang mudah nak diungkapkan, dan semua orang kena faham bahawa kita mempunyai takdir yang tersendiri. Setiap orang berbeza-beza takdirnya, dan takdir itu mengikat kekuatan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut takdir ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita takkan lari daripada takdir. Macam mana pun kita kena hadapi takdir. Ya, takdir ini ada banyak jenis. Kalau nak sebut pasal takdir ini, dengan kata mudah, dengan bahasa mudahnya adalah ketentuan Allah. Ya, dah jadi takdir dah, perkara ni, perkara ni. Kadang-kadang kita nak kahwin dengan orang lain, tapi takdirnya kahwin dengan orang lain. Perkataannya pun takdirnya. Takdirnya, Allahu Akbar. Tapi kalau belum kahwin, Yati, dia belum jadi takdir. Jadi contohnya nak jadi isteri nombor dua ke? Belum lagi. Jadi belum jadi takdir. Boleh difikir-fikirkan ya. Ada pilihan. Sama juga kalau satu orang yang kita rasa ada keraguan pada agamanya, pada akhlaknya, dah lama dah kawan ni. Ya, majlis pun dah dekat-dekat dah. Mungkin 2-3 hari lagi dah semua persiapan dah buat, tapi ada suatu kekontangan akhlak yang sebenarnya kita tak boleh terima, baru dapat tahu contohnya. Jadi belum jadi takdir lagi itu sebagai suami. Jadi boleh lagi kita tarik handbrake, boleh lagi kita putuskan. Kata orang kadang-kadang malu dengan masyarakat dan sebagainya, tapi bila dah jadi takdir, maka kadang-kadang kita salahkan takdir. Patut lagi malu dengan Allah. Betul. Sebab kita menyalahkan takdir. Ya, sebab kita tidak buat pilihan seperti mana yang Nabi dah gariskan. Apa garis panduan. Jadi jangan salahkan takdir. Takdir tidak pernah salah. Ya. Ada takdir yang dipanggil tadi takdir mubram, takdir yang memang dah tak boleh ubah dah benda tu. Bila saat kematiannya. Ya, saat itu, detik itu dan sebagainya. Tetapi ada takdir-takdir yang boleh berubah. Misalnya pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita. Sebab Allah ini maha baik. Allah ini penuh dengan kebaikan. Sebab itu kita sebut Rob. Ya, ya Rob, Rob ni bukan Tuhanku. Bukan sekadar Tuhan. Tapi Tuhan yang banyak memberi kebaikan.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Perkataan Rabb tu kalau kita tengok dalam Quran penuh dengan Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, Rabbana, Rabbana, kan? Semua tu maksudnya bukan sekadar Tuhan, tetapi Tuhan yang banyak memberi kebaikan. Kita kena faham bahawa Allah sentiasa memberikan kita kebaikan yang tak pernah habis. Itulah perkataan yang Nabi-Nabi ucapkan ketika nak berdoa apa sahaja, masya-Allah. Dan bila kita sebut tentang takdir ini, sedang pendengar, ya, tadi cakap pasal kahwin, ya, dah kahwin, kadang-kadang kita nak anak sangat, tiba-tiba tak dapat anak. Ya, ada orang yang dah kahwin tapi tak dapat zuriat. Ada orang yang ada zuriat tapi anak-anaknya sangat kurang hajar, ya, sangat biadab, sangat suka menengking mak, ya. Kalau mak tu dah tua, jalannya terhegeh-hegeh, dia boleh tolak-tolak maknya. Dia boleh apa, sigung-sigung mak, ya, kita kata bahasa utara, kan. Dia boleh tengking-tengking maknya. Mak ni tak dengar ke? Mak ni dah pekak ke? Jadi sedih dengan takdir yang macam ni. Sedih. Konon-kononnya nak anak, tapi anak yang sedemikian, ya, na'udzubillah min dzalik. Ada orang dia nak keluarga bahagia, tiba-tiba dapat keluarga mentua yang menyakitkan, ya, ipar dua dan sebagainya. Nak kerja besar, nak kerja yang hebat-hebat, tapi tak dapat sampai sekarang. Ya, ada pula yang bos buat perangai, ada pula yang dah jadi bos tapi pekerja-pekerjanya tidak amanah. Itu semua takdir. Bila perkara itu dah berlaku, satu tempat, satu keadaan. Contohnya kita bawa kereta, baru beli kereta, tiba-tiba kereta aksiden. Takdir. Jadi bagaimana kita nak berdamai dengan takdir ketika itu? Nak menjerit ke? Nak menengking ke? Nak masam muka ke? Nak berlebih-lebih ke? Ataupun nak bertolak ansur? Ya, macam-macam cara kita ni. Ada orang yang diharap dia sihat, tapi tiba-tiba suatu masa dia sakit, dia lumpuh, dia koma. Siapa yang dapat jangka? Eh, satu orang ni dia koma. Jadi bila ustazah kata pada dia, macam mana puan koma, menghadapi koma, sebab dia dah sembuh semula. Setelah komanya 1 tahun 2 bulan, macam mana puan hadapi koma? So dia kata, saya sangat bersyukur bila saya koma. 1 tahun 2 bulan saya koma, itulah saat paling manis. Ya Allah, ustazah dengar macam mana dia boleh kata saat paling manis, Yati, ya, sedang pendengar. Rupa-rupanya dia sangat berdamai dengan takdir. Dia mengatakan bahawa ketika dia koma, suami dia dan anak-anak dia tiap-tiap hari datang ziarah dia. Suami dia picit kaki dia. Ya, suami dia cakap perkataan yang baik-baik. Anak-anak ni semua berhibur, tapi dia semua bercerita perkataan yang baik-baik je. Perkataan yang baik-baik, dan dengan izin Allah, kuasa Allah lagi istimewa, sedang pendengar. Dalam keadaan dia koma, telinga dia dapat menangkap bunyi azan 5 kali 1 hari. Kan dalam keadaan mungkin dia tengah air kencing, dia pun dipasangkan alat untuk disalurkan air kencing. Dia bukan dalam keadaan suci pun, kan. Kadang disalinkan pampers, tak tentu masa dan sebagainya. Tetapi dia kata dalam tempoh 1 tahun, dia koma 1 tahun 2 bulan, dia koma, dia solat tak pernah tinggal. InsyaAllah. Sebab telinga dia boleh dengar azan 5 kali dan dikejutkan untuk solat Allahu Akbar. Dan memang suami dia sendiri mengambilkan wuduk untuk dia dan bisikkan dekat telinga juga. Masya-Allah. Ah, dan dia solat dalam hati, bagaimana, Allahu alam. Dan dia mengatakan disebabkan dia koma tersebutlah dia boleh bangkit jadi seorang yang lebih dekat pada Allah, dan dia sangat bersyukur. Ini orang yang melihat takdir sesuatu perkara itu sesuatu yang istimewa. Tapi kalau orang melihat takdir sesuatu, kenapa aku? Kenapa mesti aku? Kenapa orang lain sihat? Kenapa tidak orang lain? Kadang-kadang, Yati, ada takdir ini yang Allah berikan. Satu orang ini, dia tidak kaya. Kenapa dia tidak kaya, tuan-tuan, puan-puan? Sebab dengan kekayaan itu boleh menjauhkan daripada Allah. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Allah maha tahu. Allah tidak pernah silap. Tidak pernah sekali Allah silap, dan tidak pernah sekali Allah zalim. Jadi jangan kita rasa, kenapa aku? Apa yang tak kena dengan aku? Kenapa aku, ya Allah? Para nabi berdoa kepada Allah berpuluh-puluh tahun. Nabi Zakaria AS berdoa kepada Allah 60 tahun hampir untuk minta zuriat. Kita baru doa berapa hari? Dan kita komplain. Macam-macam lah kita komplain, kan? Kenapa tak dapat-dapat lagi? Lalu kita berhenti berdoa. Masya Allah. Banyak sangat kekurangan kita, Yati. Dan disebabkan kita tidak mahu berdamai dengan takdir, tidak mahu menerima perancangan Allah itu maha baik, maka hidup kita akan jadi makin kucar-kacir. Kita tak nak percaya bahawa takdir kita ini sebagai hamba dan kena patuh perintah Allah. Maka kita langgar perintah Allah. Kita suka-suka hati pilih perintah Allah. Mana nak ikut, mana tak nak ikut. Macam pilih ikan. Kan? Ha, ni nak ikut ni, nak ikan ni, kan nak ikan ni, kan nak gunakan ni. Tak boleh.
perintah Allah ni lamsam, semua sekali kena ikut. Sedar bahawa diri kita ini ditakdirkan sebagai hamba Allah dan tugas kita untuk ibadah. Kalau sampai sekarang pun hati kita masih keras, ada sesuatu yang tidak kena dengan hidup kita, ya. Dan sedang pendengar rahmati Allah, ada juga orang yang dia berharap dia dapat melahirkan anak yang sihat. Tapi tiba-tiba yang keluar daripada rahimnya anak yang sakit, anak yang cacat, anak yang doktor sahkan akan meninggal tak berapa lama dan sebagainya. Maka itu ujian dan itu juga takdir atas segala suatu perkara. Apa yang kita perlu lakukan adalah terus yakin bahawa segala sesuatu ini nikmat pemberian Allah. Dan ada sesuatu ganjaran yang Allah sedang sediakan kepada kita. Esok kelak apabila tiba masanya Allah beri ganjaran di syurga, Allah akan tanya kembali kepada hamba-hamba Allah, pernahkah kamu dahulu berasa susah di dunia dulu? Tapi bila kita tengok ganjaran dekat syurga ni, hati, Masya Allah, kita kata dekat Allah apa? Tak pernah, ya Allah, tak pernah sekalipun, walau sekalipun aku merasa susah di dunia. Hilang sekelip mata. Hilang sekelip mata. Itulah ganjaran janji Allah. Dan janji Allah ini benar, maka bersabarlah. Besarnya nikmat bersabar. Kat dunia memang tak rasa, Ustazah, kan? Tapi insyaAllah satu masa nanti kalau Allah takdirkan, harap-harap Allah takdirkan untuk kita berada dalam tempat yang baik di sana, untuk kita menikmati kesan-kesan kesabaran kita di dunia ini, insyaAllah. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika untuk kita terus berdamai dengan takdir, insyaAllah, bersama dengan Ustazah Nulaila Zakaria, Aniza Zakaria di Konti. Untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tarbiyah Ramadan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita masih lagi bersiaran menerusi tarbiyah bersama dengan Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria di Konti, untuk kita sama-sama nak berdamai dengan takdir yang telah Allah kurniakan kepada kita. Masya Allah, Ustazah, bila dengar awal tadi kan, oh, taklah besar sangat apa yang kita tanggung hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah bawakan cerita tersebut, dan mungkin kita nak sambung lagi sebagai muhasabah kita bersama. Ustazah, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang takdir, tadi Ustazah katakan takdir ini adalah ketentuan Allah. Itu bahasa mudah lah, ya. Bila kita sebut tentang bagaimana tafsiran takdir ini oleh para ulama, antaranya Yusuf Qadawi menyebutkan takdir ini kita terima dengan lapang dada dan merasa qanaah, rasa cukup. Ya, Allah berikan kekayaan, bukan kekayaan dan kesenangan dalam Quran, tapi kekayaan dan kecukupan. Masya Allah, Allah telah buat tamsilan sedemikian. Dan kalau Ibnu Rajab Al-Hanbali pula menyebutkan redha itu perasaan yang berlawanan dengan hawa nafsu kita. Kita berharap kita gembira sentiasa, tapi bukan demikian. Bukan demikian. Dalam gembira pun ada ujian, ada takdir yang berbeza. Ya, bila mana satu orang diberikan kesenangan, kegembiraan, lalu dia ditakdirkan sesuatu keburukan ke atasnya, maka Allah sebut mintalah pertolongan daripada Allah. Jangan lupa ayat ini, mintalah pertolongan daripada Allah. Sebab tidak semua orang akan sentiasa gembira, akan tiba fasa dia akan sedih. Bagaimanapun Allah akan uji dia dengan kesedihan. Jadi kita kena sedia, bersedia sentiasa. Dan kata Ibnu Rajab lagi, takdir ini bila disebut takdir, dia tidak akan lari daripada redha. Ya? Redha ini bererti kita rasa cukup, rasa qana'ah, dan dia menjadi buah iman kepada kita meyakini kekuasaan Allah. Dia sebuah latihan. Kita yakin bahawa percaturan Allah itu lebih baik daripada percaturan kita. Kita yakin bahawa perancangan Allah itu sangat baik daripada perancangan kita. Dan kita yakin bahawa semua ini, segala kesusahan, segala derita, segala kepayahan, semuanya akan dibalas dengan kegembiraan suatu hari nanti. Dan ada ladang pahala yang Allah sediakan kepada kita. Dan akhir sekali atas segala ujian ini, ujian untuk redha ini, adalah kita dapat menemui Allah dalam keadaan Allah redha pada kita. Yati dan sidang pendengar yang Ustazah raikan, Ustazah kasihi, Ustazah mendoakan kebaikan kepada semua yang sedang mendengar slot bersama Ustazah. Ustazah sentiasa doakan kebaikan untuk mereka ni, Yati. Siapa-siapa yang datang program Ustazah, Ustazah ada doa khas untuk mereka, Yati. Ya, betul. Sebab Ustazah merasakan bahawa semua orang berhajat kepada kebaikan. Kalau kita banyak doakan orang, malaikat akan doakan kita. Begitu juga Ustazah ingin mengingatkan diri Ustazah dan kita semua. Bila mana kita hidup ini, kita hidup, Yati, Ustazah, kita semua, kita berguna dan bermanfaat, Yati, bila mana kita ini menjadi manusia yang ada ruh. Kena faham. Kalau dah tak ada ruh, dia tak ada manfaat lagi, Yati.
Dah terkujur dah. Betul. Bila tidak ada roh, tidak ada manfaat lagi. Cuba Yati atau sidang pendengar balik nanti, ya, tanya pada pasangan masing-masing, suami atau isteri. Kita sayang kan pasangan kita, cuba kita tanya. Cuba Yati tanya, bang, kalau Yati mati nanti, nak ulilam dalil bukan Yati, kita bagi contoh lain lah ya. Panjang umur berkat. Amin ya rabbal alamin. Kita tunjuk contoh lain. Satu orang dia tanya, suami dia tanya pada dia, sayang, kalau abang mati nanti, saya nak tanam abang kat mana? Contoh kalau pasangan tanya kan. Kita mesti nak tanam dia di tanah perkuburan lah. Betul kan? Betul. Tapi kita kata, ish, kenapa tanya soalan macam tu? Okey. Lalu kalau suami ni tanya pula, seterusnya dia tanya, saya nak tanam tak abang? Saya sayang abang. Sayang sangat. Saya nak tanam tak abang dalam bilik kita? Yati nak tanam tak Yati? Agak-agaknya. Rasa-rasanya. Masya Allah. Saya nak tanam tak abang dalam bilik kita? Ni dekat tempat tidur yang sama-sama kita tidur ni, ada kat tepi ni sikit penjuru ni, nak tak gali tanam dekat sini? Confirm kita jawab, tak nak lah bang kan. Kita tanam, tapi nak jawab tu antara nak jawab dengan tak jawab lah. Tak kecil hati kan. Kan kecil hati pula. Tapi kalau logik-logiknya, kalau suami kata cuba jujur, tak nak lah bang kan. Betul-betul tempat yang sepatutnya lah kan. Jadi nak katakan bahawa walaupun suami yang kita cintai, pasangan yang kita sangat menggilai dia, cinta sangat-sangat, sanggup korban segalanya, tapi bila dia mati, maka ada tempat khas dia. Kita sayang macam mana pun, kita tak simpan dia. Kita tak simpan dia, kita tak berbual dengan dia, kita tak pergi urut kaki dia, tak pergi suap makan dia. Begitulah manusia berbeza, yang ada roh dengan tidak ada roh. Manusia ada roh, dia memberi manfaat. Nabi SAW menyebutkan apa? Nabi kata bila masa tiba roh ni keluar nanti kan, kalau roh-roh orang kafir ini, orang tidak beriman kepada Allah, orang yang fasik, yang melakukan banyak sangat kemungkaran, tidak bertaubat kepada Allah, bertemu Allah dalam keadaan malaikat datang merentap nyawanya, tak sedar tiba-tiba merentap dengan satu kesakitan yang tak boleh nak diceritakan, tak boleh nak digambarkan. Tapi roh orang soleh ini dia keluar. Ya, malaikat tarik rohnya keluar, digambarkan seperti mana? Seperti air yang mengalir. Bagaimana? Kita tak dapat nak bayangkan. Sebab roh ni satu perkara yang Allah ajar setakat itu sahaja pada Nabi. Nabi sendiri tak tahu yang lebih daripada itu. Roh ni semua dalam pengetahuan Allah. Ya? Tetapi Nabi sebutkan seperti mana air yang mengalir. Ada ulama' membuat tamsilannya, Yati, ya, sedang pendengar. Ia seperti mana kita ambil contoh, ya, kita boleh bayangkan. Kita ambil botol mineral yang berisi air, kemudian kita ambil satu gelas yang tembus, kita boleh nampak, ya, gelas yang tembus lah. Jadi kita buka penutup air tu seperti mana dah nak sakarat lah. Ya, maka terbuka dah nak sakarat waktu tu. Maka kita ambil air tadi, botol mineral tadi yang berisi air, kita tuang dalam cawan. Dalam cawan tadi. Begitulah roh itu mengalir keluar sehingga botol ini kosong. Betul tak? Akhirnya dikosongkan, Yati. Betul. Pada hakikatnya, botol yang berisi air mineral tadi, Yati, air tadi boleh digunakan untuk apa, Yati? Minum, menghilangkan haus, beri manfaat. Dia boleh digunakan untuk kita nak siram pokok bunga kita, subur. Dia boleh gunakan untuk kita membasuh. Dia boleh berguna untuk kita nak makan ubat. Dia boleh guna untuk kita nak membersihkan pakaian dan sebagainya. Masya Allah, banyak manfaat bila dia manusia yang ada roh. Tetapi seketika bila air tersebut tak ada, apa kita buat dengan botol tu? Cari tong sampah, buang. Kan, kalau nak kita semula lah. Kita semula samalah macam kita nanti. Meninggal nanti, di kita semula, ditumbuhkan kembali untuk hari penghisapan dan sebagainya. Allahu Akbar. Kalau kita boleh melihat tamsilan yang Nabi telah nyatakan kepada kita, dan bila kita nak minum sebotol air mineral, boleh melihat kekuasaan Allah ketika itu, kita sedar bahawa kita hidup dalam takdir Allah. Kita nak lari ke mana? Kita nak lari ke mana, Yati? Ustazah selalu pesan. Dan kita boleh sedar juga, kalau kita nak pilih untuk buat zina sentiasa, ya, kita ada satu orang ni, Yati, dah tua, dah 60 lebih. Ini cerita benar. Dia kata pada isterinya, tak apalah kita bercerai sebab isterinya isteri nombor 2. Kita bercerai lah sebab isteri I nombor 1 tak nak kita teruskan perkahwinan, kita bercerai. Tapi kalau lepas kita bercerai, kita pergi tidur sekali lah. Tapi tak buat apa-apa hubungan lah, tak buat zina, cuma tidur sekali. Jadi kata isteri yang nombor 2 ni, saya tak buat zina dan saya tak buat perkara yang menghampiri zina. Isteri nombor 2 ni bagus, betul-betul dia menjaga agama. Tapi rupa-rupanya dia ditakdirkan, nampak takdir kan? Dia ditakdirkan dapat suami yang sedemikian tanpa dia sangka.
Tanpa dia sangka, dia berharap dapat kasih sayang, nak tumpang kasih sayang dan sebagainya. Tapi takdir Allah berbeza. Maka sekarang ni dia dalam proses untuk memikirkan bagaimana untuk dia kembali ke jalan yang sepatutnya. Sebab sebelum ni, sebelum dia kahwin dengan suaminya, dia dapat tiap-tiap hari boleh baca satu hari satu juzuk. InsyaAllah. Bila kahwin dengan suami, suaminya pun tidak jaga solat yati. Allah. Jadi takdir ini perlu dia kuat. Sama ada dia nak meneruskan dengan bijak, dengan sabar, dengan doa yang sangat berlipat-lipat ganda, ataupun dia nak memilih jalan perpisahan. Inilah yang dipanggil sebagai kita berdamai dengan takdir, dengan jalan yang Allah beri kemudahan kepada kita. Tidak ada halangan mana-mana jalan, asalkan jalan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah. Satu itu kunci orang, dia Ustazah ya. Betul. Satu orang yang dipukul oleh suami, lebam-lebam-lebam kat sini, lebam dekat dia punya apa nama, dua kepala lutut tu, nak sujud pun susah, nak salat susah, nak rukuk susah, nak apa, semua susah untuk dia ibadah. Maka dia boleh memilih untuk terus bersabar. Untuknya pahala bersabar yang sangat berlipat kali ganda. Tetapi dia juga boleh memilih untuk berpisah. Untuknya juga pahala berpisah itu sangat banyak. Bila mana dia menyelamatkan dirinya daripada kezaliman. Dia menggunakan tubuhnya ke jalan yang Allah redha. Dan dia dapat ibadah dengan sempurna. Tapi dia kena yakin janji Allah lah. Apa juga pilihan yang dia buat, dia yakin pertolongan Allah pasti datang. Kalau dia tak yakin, dia ragu-ragu, dia banyak merungut, maka tak ada apa pertolongan untuk dia. Allah akan biarkan dia sebegitu saja. Jadi, ini yang disebutkan sebagai kita melalui takdir dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa yakin Allah bersama dengan kita. Dan tadi bila Ustazah sebut tentang ruh orang mukmin tadi, bagaimana dia keluar ya. Kita sebagai manusia yang mempunyai ruh, memiliki ruh, kita boleh pilih nak buat benda jahat atau benda baik. Kita boleh pilih untuk menzalimi diri kita dan menzalimi orang, ataupun kita boleh pilih untuk hidup sebagai orang soleh yang menyenangkan orang. Sebab kita masih ada ruh. Sekali ruh kita dicabut, ketika itu tidak ada manfaat lagi, melainkan Allah akan membuat penghisapan saja. Jadi sementara kita hidup ini, Ustazah ingatkan diri Ustazah dan kita semua, jadi mukmin yang beri manfaat kepada orang lain. Ya, sekarang ni musim persolat tarawih. Kalau kita pergi dekat masjid surau seminggu, saya sangat sedih bila tengok tak ramai orang yang kita boleh tengok muka manis. Semua muka kepenatan, semua muka masam, semua muka tak bertegur sapa, semua muka orang asing. Semua muka terpaksa. Semua muka tak tahulah kata. Tapi ngirik kaki pergi masjid. Sepatutnya semua orang dengan muka manis dan bertegur sapa. Assalamualaikum. Ya, sepatutnya dengan muka manis, dengan gembiranya dan sebagainya. Semalam ada satu orang ibu muda, dia bawa anak kecil dia ke masjid depan ustazah. Maka satu orang makcik ni datang pada dia cakap, anak kamu ni bising lah. Bawa balik masjid. Kacau semua orang. So, saya nak pesan. So, saya yakin ibu-ibu muda yang bawa anak ni, pasti mereka telah cuba menjaga sehabis-habis-habis anak. Pasti dan pasti. Tapi takkan mereka nak simpan anak sentiasa dekat rumah. Pasti mereka ada keinginan itu. Kalau yang jenis beranak tiap-tiap tahun ni macam mana nanti kan? Tak merasa Ramadan. Allahuakbar. Saya yakin perkara itu mereka telah buat. Kecuali ibu yang tak bertanggungjawab. Sangat sikit lah kalau nak cerita kan. Ini pergi masjid. Maknanya dia bertanggungjawab pada diri. Pastinya ya, juga untuk pasti. Anaknya. Pasti. Cuma dia tak boleh nak zip mulut anak. Anak bukan pisu pun kan. Dia tak boleh nak zip. Jadi Ustazah merasakan bahawa kesedaran untuk ada rasa kasih sayang ni penting. Ya, rasa belas, rasa kasih sayang. Jangan cepat marah. Ya, banyak. Kalau kita rasa kita sibuk nak kejarkan 8 rakaat, tapi hati kita membungkam marah orang. Ya, adakah itu satu perasaan kasih sayang yang sepatut kita wujudkan pada bulan Ramadan? Kan, kita kejar-kejar-kejar ibadah, tapi kita cepat nak marah orang. Asal bunyi bising je tak boleh. So, saya nak bagi tahu antara perkara yang disebutkan ulama di akhir-akhir zaman telah dicabut. Dah tercabut dah perkara ni. Antaranya adalah khusyuk dalam solat. Jadi jangan kita tipu diri kita. Sebab bunyi anak ni memang, eh anak siapa ni, kan betul. Bising, menjerit, apa segala. Kita dah berumur, anak kita dah besar. Tak payah jadi kita tak mengalami dah benda tu. Satu. Satu lagi, bila dah berumur ni, anak kadang-kadang kita simpan kat rumah, anak remaja, sibuk benda lain. Kita tak ajak pun ke surau. Kalau ajak tak nak datang.
Jadi ni yang kecil-kecil ni kita suruh simpan kat rumah juga. Mak dia pun kena duduk rumah juga. Kadang-kadang betul, ya anak kecil ni kita jangan bawa kalau terlalu kecil, dia tak faham sangat-sangat. Tapi dalam satu sudut lain, Ustazah rasa toleransi dan kasih sayang sangat penting. Satu perkara yang Allah dah tarik dalam akhir zaman ini adalah khusyuk dalam solat. Jadi kita jangan salahkan sekeliling nak mengatakan kita tak khusyuk dalam solat. Jangan salahkan. Khusyuk bukan sebab luar, tapi antara utamanya adalah dalam hati. So, khusyuk itu letaknya di hati. Ya, daripada hati. Ya. Ustazah, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah satu ketika lepas berperang ni, dalam kaki dia kena panah. Jadi panah tu tersusuk dalam daging kakinya. Maka bila sahabat-sahabat lain nak cuba tarik ni, Allahu Akbar, sakitnya Yati, sakitnya sidang pendengar, tak boleh nak tarik, susah sangat ni. Maka dia kata, sudah. Maka ada sahabat, antara riwayat lain, ada sahabat kata, pergi solat. Kamu pergi solat dulu, solat dulu. Jadi Sayyidina Ali ni pergi solat. Sebaik saja sahabat Sayyidina Ali ni pergi solat, sahabat ni tarik anak panah ni waktu dalam solat, Yati. Kita Allah lah sakit kan, Yati. Tetapi selesai sahaja Sayyidina Ali ini, habis selesai solat semua, maka Sayyidina Ali kata, dah tarik ke panah tadi? Ya, sahabat kata, dah tarik, dah selesai. Allahu Akbar, Yati. Masya Allah, senang mendengar. Kalau kita boleh ambil kisah ini sebagai inspirasi kita, sedar diri kita siapa sebenarnya. Jadi bila sahabat kata, dah tarik, dah selesai dah, kamu tak rasa apa-apa? Tak rasa apa-apa. Rupanya dalam solat menemui kerehatan, ketenangan. Ya Allah, itu beza iman kita dengan sahabat. Jadi jangan terlalu garang, jangan terlalu kasar, jangan terlalu bengis, jangan terlalu marah bulan-bulan waktu kita bertarawih ni, jangan. Ni Ustazah tengok jemaah-jemaah ni, lepas habis je imam bagi salam, assalamualaikum, semua ni pakat pandang belakang. Cari ni anak siapa yang bising nak marah. Kejap lagi datang seorang marah. Allahuakbar, Ustazah rasa sia-sia pahala. Memang betul, Ustazah tidaklah menyokong kata boleh budak-budak buat bising, boleh mak ayah biar dan sebagainya. Tidak, bukan. Tapi Ustazah yakin mereka ni dah cuba yang terbaik. Cuba. Cuma kita bagaimana nak bertoleransi. Kita jangan harap masjid ini menjadi tempat yang sunyi sepi untuk kita mudah tenang ibadah. Waktu anak tak ada pun, Yati, Allahu Akbar, waktu tu mungkin, malam ni sahur aku nak masak apa. Dah fikir, jangan tipu. Tapi kita tak nak mengaku, Yati. Kan? Itu ada gangguan tau tu. Tak ada gangguan. Senyap sunyi bunyi kipas atau aircon kot yang mengganggu. Allahu Akbar lah. Tapi Ustazah nak cakap, jangan menipu sebenar-benarnya. Sebab itu selain daripada kita dengan Allah, takdir kita dengan Allah, takdir dengan perkara-perkara kecil ni lah. Apa yang kita lalui dalam ujian harian kita ni. Bagaimana kita nak berdamai dengan takdir-takdir ni, berdamai dengan ujian-ujian kecil ini, supaya hati kita ni lunak penuh kasih sayang. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tetapkan untuk kita. MasyaAllah. Masih lagi bersama dengan Ustazah Nulailah Aniza Zakaria di Konti untuk berdamai dengan takdir. Dah berdamai ke belum ni? InsyaAllah. Semoga ada kelapangan dada untuk berdamai dengan setiap apa juga takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita. InsyaAllah. Ustazah, kita sambung sikit lagi Ustazah di ujung ni. Baik. Jadi bagaimana untuk kita memiliki hati yang lunak dengan takdir ni, Yati, dan sedang pendengar, apakah amalan yang kita boleh buat untuk kita dapat hati yang lunak dengan takdir ini? Antaranya adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Pada suatu ketika, kalau kita baca kisah Nabi Zakaria alaihissalam, ya, sebagai pedoman, yang mana Allah berkata kepada Nabi Zakaria, hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi khabar gembira kepadamu yang kamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, ya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum ini seorang pun yang namanya sama seperti demikian. Ya, macam Yahya ni tak pernah ada. Lalu Nabi Zakaria ni bertanyalah dengan penuh kehairanan. Nabi kata apa? Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal isteriku seorang yang mandul dan aku sendiri seorang yang sudah mencapai umur yang tua. Waktu tu umurnya 80 tahun dalam riwayat, kan? Ya, Nabi Zakaria ketika itu tu hanya dia kata pada Allah, wahai Allah, ubanku sudah banyak, ya, tulangku sudah makin lemah, tapi aku tak pernah berputus asa berdoa. MasyaAllah. Nah, ini orang yang nak berdamai dengan takdir. Tak pernah putus asa berdoa, Yati. Tak pernah jemu. Doanya tetap sama, sama dan sama, dan dia tetap merintih. Kita pun samalah, sepatutnya macam tu, kan? Jadi bila dia bertanya kepada Allah, macam mana nak boleh dapat anak sedangkan isteri mandul, aku pun dah tua. Tapi Allah kata, semua ni mudah bagi Allah. Mudah untuk Allah, mudah bagi Allah.
Dan sesungguhnya aku telah ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu pada waktu itu belum ada sama sekali. Kita yati tak pernah sedar bila kita wujud yati. Betul. Tak tahu apa berlaku sebelum-sebelum itu dalam kantong roh apa semua, tak pernah ada ingatan. Tapi perkara itu benar. Perkara itu benar. Dalam rahim ibu, kita boleh check kan, boleh scan semua. Benar benda itu berlaku. Tapi kita tak pernah ada ingatan perkara kan, tak ingat langsung tak pun. Tak ingat langsung. Segala puji bagi Allah. Maha besar Allah. Kita tak ada apa-apa. Lalu para malaikat menyebutkan bahawa semua di atas kehendak Allah. Bila Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Jadi Nabi Zakaria ni penuh rasa syukur. Maka dia kata apa pada Allah? Qala rabbi ja'alli ayah. Bagi aku satu tanda ya Allah. Dah syukur ni, minta tanda dengan Allah. Apa agaknya tanda? Kalau aku nak tahu betul-betul isteri aku mengandung. Kalau sekarang ni kita boleh gunalah macam-macam cara kan, nak pergi cek, beli kat farmasi, semua sekejap je dapat tahu. Tapi ni pada zaman dahulu, maka Nabi Zakaria rujuk kepada Allah, terus bagi satu tanda. Apa Allah kata? Allah kata, tanda bagimu adalah bahawa kamu tidak akan bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sihat. Maka Nabi Zakaria bila dengar cerita kata-kata Allah tersebut, maka Nabi Zakaria ni rasa sangat syukur. Maka dia pun keluar berjalan nak jumpa dengan manusia pada ketika itu. Dan pada ketika dia nak bercakap, tiba-tiba tak boleh bercakap. Suara tak keluar. Allahu Akbar. Maka itulah, pada ketika itulah dia meyakini bahawa mukjizat Allah telah wujud. Dia tak dapat berbicara dengan manusia. Maka Allah perintahkan untuk dia buat isyarat pada manusia, bertasbih sebanyak-banyaknya, dan ajak manusia bertasbih sebanyak-banyaknya pagi dan petang. Maksudnya sepanjang masa lah bertasbih ni. Maka Nabi Zakaria lakukan sedemikian sehinggalah pada hari akhir, pada hari ditakdirkan Allah, lahirlah zuriat yang bernama Yahya tadi, yang mengesakan Allah. Apa saya nak ceritakan daripada cerita kisah Nabi Zakaria ni, mungkin orang dengar macam tak ada apa-apa pun, biasa je kisah ini. Tetapi ia adalah satu tanda mukjizat yang Allah berikan. Ya, seperti mana Nabi SAW, Allah beri mukjizat apa? Antaranya adalah daripada tangan Rasulullah ni boleh keluar air. Bukan memancut sikit hati. Sahabat menyebutkan, sahabat ni adil. Bila sahabat kata, berarti betul. Sahabat ni adil. Sahabat menyebutkan, aku fikir. Air yang keluar daripada jari Nabi yang memancut itu, 10,000 orang boleh minum. Masya Allah, banyaknya. Allah Akbar, Nabi kita bukan lekeh-lekeh, jangan main-main. Sebab tu selawat Nabi ni, Masya Allah, membantu kita di akhirat kelak. Banyak selawat. Dan selalu doa, ya Allah, jadikan, lepas selawat tu doa, ya Allah, jadikanlah hati aku seperti mana hati Nabi Muhammad SAW. Lepas selawat tu kita doa. Ya Allah, jadikanlah akhlak aku seperti mana akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa lagi kita nak doa? Ya Allah, jadikanlah ikhlas aku seperti mana ikhlas Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. 3 benda ni kita pegang sungguh-sungguh hati. Kita cuba nak ikut bagaimana cara Nabi. Nak idola siapa lagi? Betul. Ya, itu antara doa yang terbaik. Dan kita lihat para Nabi berdoa kepada Allah berpuluh-puluh tahun, tidak pernah jemu. Kita manusia biasa, kenapa nak jemu? Kan? Dan kita nak harap takdir itu berubah, sedangkan doa kita pun ala kadar. Ya, itu kena diperbaiki. Ni cara kita nak dapat hati yang lunak dengan takdir. Yang keduanya, kita munajat. Kita paksa diri menangis. Sedar diri kita ni Allah yang ciptakan. Istighfar 1 hari 70 kali. Macam mana Nabi buat? Ada yang kata 100 kali. Tak apa, buat sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah al-azim. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, aku mohon ampun. Berserta dalam hati kita, supaya hati kita tak lalai. Kat mulut sebut, kat hati pun sebut. Kemudian, macam saya kata tadi, selawat 70 kali ataupun lebih lagi, sebanyak-banyaknya. Dan ada juga orang nak tanya, ya, ada juga orang yang tanya, macam mana pula kita nak lembutkan hati orang lain? Ya, kita ni dah cuba nak berdamai dengan takdir, tapi kita ni berdepan dengan orang-orang yang kasar ataupun suami yang kasar, ya, anak yang begini-begini dan sebagainya. Antara terapi yang ulama ajarkan banyak, ya, antaranya yang kita boleh amalkan, tapi kena rajinlah. Apa pun kena rajin. Kalau tak rajin ni, dia jadi tak istiqamah. Kejap buat, kejap tak buat. Ya. Yang pertama, baca surah Al-Fatihah. Jangan tinggal. Al-Fatihah nombor 1. Ya. Baca Fatihah, kita boleh buat dekat air ataupun kita boleh buat dekat dada. Ya, kalau kat dada kiri individu tu. Dan kat jantung kita, kita pegang macam ni, kita baca Fatihah, kita tiup, okay. Kemudian kita baca surah Toha 1 hingga 5. Kemudian kita baca Ya Latif 7 kali. Kemudian kita baca Al-Hajj ayat 21. Ya, ayat Al-Hajj 21 ni,
Kalau kita lihat dekat sini, apa istimewa ayat ini? Tengok ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Apa Allah sebut dalam surah Al-Hasy ayat 21 ni? Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung. Yang Allah nak ceritakan perbandingan ya. Allah turunkan atas sebuah gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Ini kepada gunung ni. Khusyuk dan pecah belah. Itu gunung besar tau. Gunung batu tau. Bukan gunung yang kecil-kecil ni. Dan ingatlah perumpamaan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya kamu berfikir. Kita ni beza dengan gunung. Kita ni manusia yang ada akal. Tapi bagaimana kita tidak takut kepada Allah? Bagaimana kita main-main je takdir Allah ini? Jadi siapa yang berfikir, dia mengambil ayat ini untuk melunakkan hati dia. Beza sangat gunung yang keras itu dan hati manusia yang sangat keras, tapi dengan kuasa Allah pasti akan lembut. Jadi letak tangan dekat dada, Al-Hasy ayat 21 baca, kemudian tarik nafas, hembus dengan mulut perlahan-lahan sehingga habis nafas tu. Itu kalau kita letak tangan kat dada. Kalau kita nak tiup kat air, tiup je dekat air. Kemudian kita minum. Ya Allah, lembutkanlah hati siapa-siapa. Ataupun kita nak bagi siapa-siapa minum. Anak kita ke, suami ke, nak buram nasi ke dan sebagainya. Tapi kita kena berubahlah. Maksud berubah, kita jagalah perintah Allah yang lain. Ya solat kalau ke laut, tapi harapkan itu saja. Harap melangit. Tak boleh. Tak boleh. Siapa jaga Allah? Sekali dia jaga Allah yatim, 10 kali Allah berlari ke depan jaga dia. Maksudnya lebih-lebih lagi Allah jaga dia. Jadi ini antara ayat yang kita boleh amalkan antaranya. Dan kalau kita malas sangat, bacalah surah Thaha sebanyak-banyaknya. Ya, itu antaranya. Ustazah nak membawakan sebuah kisah ya, sahabat. Ya, antara selain daripada tadi saya kata jangan putus asa, antara lain lagi bagaimana kita nak lunakkan hati kita dengan takdir ini adalah kita cuba sayang orang ramai. Sayang orang. Sayang semua orang. Sayang anak, sayang suami, sayang keluarga, sayang orang yang kita kenal, yang kita tidak kenal, semuanya bersaudara dengan kita. Ya. So, saya bawakan sebuah kisah ya, dalam kisah sahabat dalam sebuah peperangan Yarmuk. Dalam kisah sahabat ni ada tiga orang, antaranya syahidnya Al-Harith bin Hisham, Ikramah bin Abu Jahal, Suhail bin Ammar. Ikramah ni anak pada Abu Jahal kan? Abu Jahal ni tak beriman kepada Allah. Tetapi Ikramah ni beriman kepada Allah. Jadi dalam tiga-tiga ini, peristiwanya sebelum mereka ini nazak, ketika itu haus semua, ketiga-tiga ni dah nak nazak ni, kemudian haus minta air. Dan antara riwayat lain, Ikramah ni minta air. Aku nak air, minta bagilah aku air ya. Dan pada ketika itu sahabat, ada sahabat yang berlari pada Ikramah ni bawa bekas air nak beri Ikramah air. Dan pada ketika nak beri Ikramah air itu, Ikramah terpandang Suhail tengah memandang Ikramah. Dalam keadaan dia pun nazak, dia pandang, maksudnya dia pun memerlukan air. Maka apa Ikramah buat? Ikramah kata, beri padanya air. Maka berlari sahabat ini pergi pada Suhail nak bagi Suhail air. Nak bagi ni waktu nazak ni, terbaring ni. Tapi Suhail ni dia nampak Al-Harith, satu lagi sahabat kat ujung sana, pun memandang dia. Maka nak air tu, maksudnya dalam keadaan nazak, memang dahaga yang tak boleh nak diceritakan lah. Maka dia pergi kepada, maka Suhail ni kata, beri kepada dia, Al-Harith tadi. Sahabat ni pun berlari pergi nak bagi air ke Al-Harith. Tapi sesampainya dekat situ, Al-Harith ni pun meninggal. Allah. Ikramah pun meninggal. Suhail pun meninggal yatim. Apa nak diceritakan? Sehinggalah ke hujung-hujung hayatnya, mereka ini walaupun matinya, meninggalnya dalam peperangan kerana Allah takdirnya begitu, tetapi masih menunaikan hak orang lain. Masih bawa sifat sayang, sifat halus dalam hati, sifat penuh kasih sayang yang Nabi ajarkan.
Ya, pernah satu ketika Abu Hurairah menceritakan satu orang ni mencela Abu Bakar depan Nabi. Ada satu orang, biasalah pada zaman dulu orang ni kena cela-cela dan sebagainya. Maka Abu Bakar ketika itu dicela oleh satu orang. Maka Nabi bila melihat Abu Bakar, Abu Bakar diam. Dia tak jawab apa pun. Dia cela-cela-cela, dia diam. Nabi pun lihat, Nabi senyum, Nabi diam juga. Tapi seketika lama orang tu mencela lagi, menyumpah. Maka Abu Bakar mula membalas. Membalas seumpamanya lah, tak berlebih-lebih. Tapi bila Abu Bakar mula membalas, Nabi buat apa? Nabi bangun. Bila Nabi bangun, tinggalkan Abu Bakar. Abu Bakar tahu bahawa Nabi marah. Lalu Abu Bakar ni kejar Nabi, tanya Nabi, ya Rasulullah, tadi duduk sama-sama, dia sumpah aku macam-macam, aku diam, kau pun diam tak cakap apa. Tapi bila aku mula balas, kau bangun, tinggalkan aku, kau mula marah. Kenapa? Rasulullah kata apa? Wahai Abu Bakar, ketahuilah, ketika dia mencela kamu, ada malaikat bersama mencela dia. Ada malaikat bersama mencela dia, menyumpah seranah dia. Allahu Akbar. Tapi ketika kamu mula mencela dia, maka syaitan duduk bersama. Aku tak nak duduk bersama syaitan. Jadi nak cerita apa dekat sini, Yati? Kita ni nak berbaik-baik, berdamai dengan takdir ni. Hati kena banyak sangat lapang dada, maafkan orang. Maafkan orang, tidaklah meninggikan darjat kita. Bila orang cela, kita cela balik. Orang cela, kita cela balik. Orang buat guna-guna, kita balas balik kan. Dia bomoh siam, aku bomoh mana pula. Tak langsung. Akhirnya memecah belahkan umat. Akhirnya bawa kita kepada syirik. Akhirnya menyebabkan hidup kita semakin susah, semakin sempit. Di akhir kalam ustazah, ustazah nak berpesan kepada diri ustazah dan kita semua, berdamailah dengan takdir. Dalam apa juga ujian Allah, sedarlah diri kita ni adalah hamba Allah yang sentiasa mengharapkan kebergantungan kepada Allah. Sentiasa doa. Ustazah nak kongsi satu doa yang sangat-sangat istimewa ini. Kita banyak sangat dah doa macam-macam kat dunia ni kan. Nak senang, nak itu, nak ini, nak bahagia apa segala. Doalah benda ni. Satu doa yang sangat istimewa. Ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku dalam husnul khatimah, di kalangan orang-orang yang soleh, diuruskan oleh orang-orang yang soleh dengan cara yang sangat lembut, dengan kata-kata yang baik terhadap diriku. Kita nak Yati bukan sekadar mati dalam husnul khatimah. Harap-harap kita mati dalam kalangan orang soleh. Waktu kita dengan orang soleh, Yati. Dan harap-harap kita diuruskan oleh orang soleh, Yati. Dan harap-harap orang soleh itu uruskan kita dengan lembut, dengan kata-kata yang baik, Yati. Dan itu semua menjadi tanda kasih sayang di akhir hayat kita. Tanda kasih sayang Allah, tanda kemuliaan. Jadi bukan perkara main-main takdir ini. Takdir ini, itu satu takdir yang kita, bila dengan doa, doa boleh mengubah takdir. Jadi antara bagaimana nak mengubah takdir, dengan doa yang sedemikian. Kita dah buat persiapan, dah nak mati di kalangan siapa, siapa nak uruskan kita? Sebab banyak sangat jenazah saya tengok diurus dengan kasar. Siapa-siapa lah makcik-makcik dah pandai buat ni kan. Dia urut-urut jadi. Sudah expert kan? Sudah expert. Tapi bukan itu caranya. Dah menyukarkan. Jadi hiduplah dengan takdir yang baik. Mudah-mudahan akhir hujung hayat kita juga takdir yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak ustazah untuk tips-tips untuk dapatkan hati yang lunak dengan takdir yang telah Allah kurniakan. Terima kasih banyak untuk perkongsian sekali lagi. Sampai kita bertemu lagi di lain masa, insyaAllah minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat dengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawatir dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.